Greetings people, welcome to Jamings. Nah, Jamings ini adalah sebuah segmen baru dari channel Inixindo di mana kita akan ngebahas tentang teknologi-teknologi terkini yang nantinya akan dikorelasikan dengan sebuah lagu. Nah, kalau episode kali ini kita akan ngebahas tentang Python programming. Mungkin X people di sini masih mikir ya kalau Python, logo Python diambil dari jenis ular Python. Mungkin gak salah sih, tapi tahu gak sih, English people? Sebetulnya, Guido van Rossum, pengembang Python yang membuat logo ini, terinspirasi dari TV series kesukaannya yang berjudul Monty Python Flying Circus. Nah, tapi karena kata Python sendiri memang udah terasosiasi dengan sebuah ular, jenis ular, maka logo bahasa pemrograman ini didasarkan dari gambar ular, berbentuk dua ular. Cerita simpelnya sih gitu ya, English people. Tapi tetap aja, logo Python sendiri memiliki filosofi-filosofi lainnya. Nah, ngomongin ular nih, Menix jadi inget, kalau nggak cuma hewannya aja nih yang mematikan, tapi seseorang yang seperti ular juga sama menyakitkannya. Kayak lagunya Hello, yang berjudul Ular Berbisa, yang akan kita bawakan di episode jamming sekali ini. Sebelumnya akan aku panggilin dulu teman-temanku. Ada Anggi, Rine, dan Eki.